Halo Rek, Assalamualaikum. Jadi hari ini aku lagi bersama saudara saya bernama Rizky. Rizky. Oke, kali ini saya juga berada di rumah saudara saya juga ya, yang bernama Fabi Dino. Dia juga YouTuber juga. Nanti silakan subscribe channel di sini ya. Kita support juga teman-teman kita. Oke. Oke, kali ini kita juga lagi membahas tentang yang sedang viral ya, Mas Dino ya. Benar. Tentang kemarin yang video apa ya, ini yang pembagian sembako ya? Isi sampah. Nah, itu wis gak karuan iku, gak wis gak punya akhlak iku. Ya kita pakai bahasa Jawa aja ya. Iya. Biar tambah Surabaya kita juga membudayakan bahasa Jawa ke teman-teman yang lainnya ya. Oke. Okay. Sebelum kita mulai, kita juga perlu ini ya, mematuhi peraturan pemerintah. Ya. Nah, kita juga pakai masker dan juga pakai hand sanitizer. Udah pakai belum? Oh iya ini. Ya pakai dulu ya. Iya, pakai dulu ya, Pak. Dulu nih. Udah. Biar bersih dari virus. Ya, caranya nih. Coba ya, Pak ya, Pak. Ya. Ini. Heeh. Okay. Seperti ini. 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 Udah selesai. Okay. Ini. Terakhir ini. Sip. Oke, okay. Ini ya. Oke. Okay. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, baik yang sedang bekerja atau yang masih sekolah atau yang lagi sedang bekerja di rumah ya, kita doakan semoga sehat selalu, terhindar dari wabah corona dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah juga, lindungan Tuhan dan selalu tambah berkah. Okay? Semoga dilancarkan urus-urusannya selama bekerja di rumah, kan untuk rezeki juga semoga dilancarkan ya. Ya. Oke, Mas Dino, kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya ya, alhamdulillah, selama pandemi ini, sing liyane kerja, aku sih kerja, alhamdulillah, dan alhamdulillah juga, sih gajiannya utuh lah. Ya, aku bersyukur lah, bersyukur menjadi orang dikasih kesempatan untuk mendapat rezeki, dan semoga rezekiku ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Iya, amin. Oke, okay. Kemarin itu saya juga aku sempat nonton video bahasa Jawa. Sempat nonton video. Video-video apa? Video apa? Yang viral itu loh. Iya, sing iku. Iku apa, ngasih sembako. Ada li kok pancen. Ya. Sebenarnya niatnya juga bagus sih. Dia mau berbagi, cuman caranya yang dia kelewatan. Jadi seperti itu. Ya. Mengasih sembako yang ternyata isinya sampah seperti itu. Padahal pandemi kok ngene, wong butuh sembako sing akeh, butuh duit, kerjaan ilang ya. Ya. Ngono sih sempet-sempete nggae video sing gak ono aklate. Ya wis gak perlu dicontoh maksudnya. Ya sebenarnya juga niatnya bagus sih. Niate apik, cuman kelewatan. Kelewatan wis gak karuan nih. Dan juga jangan melihat seseorang itu dari gendernya, entah itu waria atau apa, lihatlah dari sisi kemanusiaannya seperti itu, dia juga manusia. Ya, jadi semua masalah itu pasti ada hikmahnya. Oke, okay, kita mau review dulu ya. Review okay, dulu ya. Aja. Kita lihat dulu ya. Oh ya, jangan lupa ya nanti ini ada channelnya. Ya, ya, channelku di subscribe sih. Subscribe ya. Ya, ya mudah-mudahan nanti semoga bermanfaat lah. Virus corona ini segera selesai gitu ya, Ronan ya. Oke. Okay? Nah ini kita lihat. Bagi-bagi tuh, temen-temennya tuh. Itu kejadiannya di Jakarta ya? Di Jakarta ya? Di Jakarta ini. YouTuber juga ini ya? Iya, YouTuber ini. Namanya siapa namanya? Ferdian, Ferdian Paleka. Dalam jangan dicontoh ya teman-teman ya. Sarah rekan ini guys. Oh, lanang Surabaya wis ajur paling hari iki. Temenan. Ya mudah-mudahan nanti warga Surabaya jangan ada yang seperti ini ya. Iya. Saya percaya sih arek-arek Surabaya iku api-api api-api kabeh. Api-api. Aku yakin. Paling tidak kamu bisa menjadi salah satu orang yang bisa berpengaruh bagi semua orang lah. Ya. Meskipun kamu tidak bisa menjadi orang hebat, kamu pasti
paling tidak kamu bisa bermanfaat bagi semua orang. Sip, sudah. Dengarkan. Ya jangan ditiru kok ngene iki, Delon. Delon sampah-sampah kayak ngene iki lho. Sebenarnya sih kalau bikin prank ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi ya jangan kelewatan seperti itu. Tapi berita terakhir ini ya udah ditangkap polisi ya. Masih diburu. Ya diburu ya. Diburon. Buronan, jadi buronan. Ya. Coba lah diambil hikmahnya ya, teman-teman ya. Jangan sampai ditiru. Yo rek. Aja sampai ditiru. Kalau bisa sih kita harus bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari virus corona ini. Iya. Oke, masih, kita selain berbagi sembako atau apa, kalau kita nggak bisa berbagi dengan itu, kita hanya dengan doa aja udah cukup. Doa cukup. Atau kamu ngelihat video ini sampai habis, atau cek di channelnya Rizky Kentang, ini bisa bermanfaat. Jadi kamu bisa terinspirasi lah untuk melihat channelnya Rizky Kentang. Dia membahas kayak bersedekah, intinya untuk ya intinya rezekimu ya rezekimu bisa ya. Rezekiku rezekimu bisa. Oke. Okay. Kalau di channel saya sih membahas tentang berbagi, teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu orang-orang yang ada di pinggir jalan. Biasanya sih saya lebih banyak kepada para pedagang. Kita bantu supaya pedagang itu dagangannya lebih laris. Kita borong dan juga bisa membantu mempromosikan kalau dagangannya itu ada di situ, jadi seperti itu ya. Bagi-bagi tuh buat teman-temannya tuh. Bikin akar terus dulu ya siapa ini? Kadang ya, kadang orang waria juga dipandang sebelah mata. Tapi dia yo, dia butuh hidup, butuh makan. Manusia, ya. Dia yo butuh uang. Dia kayak keluar kayak gini nih yo butuh uang gitu loh. Indomie seleraku. Mau bagi-bagi makanan boleh. Cilani lapar, Ainte lapar. Ain lapar. Masih mak. Dia kayak di Bandung. Gila. Di bahasa apa sih? Bahasa Sunda. Sunda ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ini di daerah mana, tulis di kolom komentar ya. Barangkali tadi saya salah menyebutkan daerah. Ini kalau nggak salah dia ngasih ke anak kecil juga ini. Anak kecil juga. Oh, kasihan ya. Anak kecil yang lagi main sama teman-temannya dikasih ini. Tapi ini lebih ke waria. Ya baiknya kita juga inilah tahu batasan-batasan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Ya makasih kak. Meskipun kon gak duwe-duwe, yo aja sampai kok ngene lah. Ngekei sembako tapi isine sampah ngono. Ya udah guys, kita cabut dulu. Ya paling gak kon ngekei opo ta koyo mie lah wis. Titik-titik lah. Sementing kon ikhlas ngono. Dan juga kita harus bisa pandai-pandai bermedia sosial ya teman-teman ya. Jangan sampai hanya gara-gara lebih dengan bijak, lebih bijak lagi kita hanya dengan jempol kita juga bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Yeah. Jadi kita harus pandai mana yang harus diposting dan mana yang harus diposting. Ya kalian kan juga udah dewasa, tahu lah mana yang salah, mana yang harus di-share, mana yang benar gitu kan. Posting yang penting ya, jangan yang penting posting. Itu ya, ingat-ingat ya. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Oke, siap. Oke, kita lagi cari dulu bocilnya. Ini ya, yang anak kecil itu. Ya, ini. Nah, ini kasihan ini. Buka. Tapi yo, wayahe corona ini dolen arek jeli. Yo opo? Ya buat teman-teman yang ya, sekarang itu masih di luar ya. Kalau bisa stay di rumah ya. Stay di rumah. Kalau memang butuh keluar ya harus pakai masker ya. Iya, pakai masker, terus hand sanitizer. Ya, yang penting itu. Keroyokan anak kecil. Iya, iya. Buka dulu. Sok, baik.
Sebenarnya kita lihat juga ketawa sih, lucu. Cuman lucu. Ya, cuman ya salah-salah. Udah tahu pandemi kayak gini banyak orang kesusahan ya. Tapi yo kelakuannya bikin prank kayak gini tuh salah ya. Dan untungnya juga kemarin setelah beredarnya video ini, beredar juga video Arek Surabaya. Memberikan contoh yang bagus lah ya. Namanya apa? Entrepreneur ya, entrepreneur versus corona. Jadi seperti itu. Oke ya. Kalau ya saya juga bangga sebagai warga ya. Surabaya dengan adanya seperti bangga. Ini. Ambil lah hikmahnya. Bisa menginspirasi lah. Ya ya. Kita nonton itu ya. Tom siapa? Tom Liwia ya. Tom Liwia kalau nggak salah. Oke, kita udah skip video yang dari versi ya. Ini. Kita lihat dari video yang Tom Liwia ya. Ya. Corona itu. Versus. Tolong yang jelek-jelek yang ada di video ini jangan ditiru ya. Ambil aja yang sisi baiknya. Nah ini. Arek Surabaya. Ini namanya Bang Tom. Ini yang bagiin duit ini. Ini namanya Bang Tom. Setahu saya ini dia pengusaha tas kayak apa ya, tasnya itu murah, cuman dia itu sukses dari situ. Kalau kita berperilaku baik, pasti kita juga mendapatkan imbal yang baik ya. Nah, ini sangat inspirasi. Jujur, aku melihat video ini tuh sedih, kayak nangis dalam hati gitu, merinding sumpah. Dengan orang kecil yang belum pernah mendapatkan nominal uang yang besar itu pasti kita merasakan kita tertampar. Seharusnya kita juga bisa membantu seperti itu. Ini sangat inspirasi sekali. Sumpah aku apa ya, terharu dulu, merinding awakku sumpah. Nih mendapatkan uang yang nominalnya juga bagi teman-teman kita itu sangat besar, meskipun hanya 100.000, 200.000 bagi mereka itu besar, meskipun kalau bagi kita itu hanya kecil, tapi sangat bermanfaat ketika kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Itu. Nah ini dari lihat. Lihat senyumnya mereka ketika mendapatkan sebuah berkah dari teman-teman. Pasti kita juga harus bisa seperti itu, harus meniru. Kita harus bantu teman-teman mereka yang sangat membutuhkan. Sangat menginspirasi. Ya, kita doakan bagi para donatur juga, bagi yang membagikan. Nah, ini. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa berdampak bagi sesama. Bangga setelah berbagi lebih baik dari sekedar prihatin tanpa ada sebuah tindakan. Kayak contoh kata-kataku tadi, kalau kamu nggak bisa menjadi orang hebat, jadilah orang yang bermanfaat bagi semua orang. Oke, ya, itu bagus sekali. Ini dari video dari Bang Tom. Nah, tadi kemarin tuh sempet tak kepoin Instagramnya. Yo, sangat menginspirasi sih kalau bagi orang-orang yang pembisnis, bagi orang-orang kayak punya usaha, entrepreneur, sangat iki sih, menginspirasi. Meskipun ya aku tahu sih Bang Tom itu duwe akeh yo. Yo wis mbagekno duwe sak juta nang kredos kayak ngono. Yo emang jujur kayak dhewe sik gurung mampu. Tapi seenggake dhewe iso ngekeki sing ikhlas lah, maksudnya sak kerdus apa ngekei sembako sing liyane ya iso wis tau kemampuanmu sendiri lah. Ya benar. Ya mudah-mudahan juga dengan adanya banyak donatur seperti ini sangat membantu saudara-saudara kita yang terdampak langsung ya. Yang mudah-mudahan juga doa dari saya segera selesai virus. Yes, seperti amin. Ini iso liburan mana rek, kita juga bisa aktivitas normal lagi ya. Ini nanti Mas Dino ini bisa langsung nge-vlog lagi ya, traveling lagi ya. Dan saya juga bisa nanti bisa nge-vlog lagi berbagi ke teman-teman juga ya, seperti itu. Aku yang dulu postinganmu itu koyo
butuh liburan tapi awakmu sih cangkruk-cangkruk ngene, ya ya apa iso mari ngono lho corona iki. Oke, teman-teman, pesan dari saya, bagi teman-teman yang apa berada di luar ya, kalau enggak ada kepentingan ya segera baliklah di rumah aja. Di rumah aja. Kita juga ingin semua bisa sembuh dengan cepat ya dengan adanya corona ini. Dan kalau bisa kita tetap bersyukur dan selalu berdoa kepada Tuhan bahwa semua ini adalah udah rencananya, di balik semua ini pasti ada rencana yang jauh lebih indah. Oke. Ada pesan Mas Dino? Ya, terakhir. Pesan saya ya gitu. Pokoknya lek penting-penting ae metu. Ya lek gak penting gak usah metu. Jari ini kan pengin traveling, pengin ngene, pengin apa nonton bioskop ya. Kita ya lah. Kita si island di Roma. Wis kalau sama tuh metu. Ya wis turutono aturan pemerintah. Ya wis insya Allah corona semoga bisa hilang dari Indonesia dan seluruh dunia yang pasti. Dan wis iku ae lah pesanku nang awakmu kabeh. Tetap jaga kesehatan, okay. Olahraga di rumah kalau sempat. Dan semoga kerjaan kalian bisa diperlancar, yang di PHK bisa dapat kerja lagi, yang nggak dapat kerja di rumah bisa berkarya, berkarya lah. Setidaknya kamu berkarya di rumah, boyku nganu peda motor, tala produktif lah boy. Ya, ini tetap produktif. Produktif ya. Lah intinya. Yang penting jangan lupa pakai masker, pakai sama masker, ini hand sanitizer. Pakai hand sanitizer. Okay. Dan jangan malas-malas buat cuci tangan. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Video selanjutnya. Bersama saudara saya Fabi Dino dan saudara saya Rizky. Oke. Rizky Kentang. Oke. Ya wis, sampai ketemu ya. Ya. Bye. Assalamualaikum, Rek. Waalaikumsalam.